menyaksikan Liputan 6 Siang bersama saya, Skolastika Silvia. Kita ke informasi pertama, melambung tinggi dalam sepekan. Harga daging ayam kini membuat para pembelinya beralih. Pedagangnya pun ikut ketar-ketir, khawatir menyiasati daging ayam yang tidak laku terjual. Hari makin siang, namun pilihan ayam ekor maupun potong masih berjajar rapi di jajakan. Sepi pembeli sudah dirasakan sejak satu pekan terakhir. Usai harga daging ayam naik, bahkan kini tembus Rp40.000 per kilogram. Pedagang pun dibuat resah, entah harus bagaimana menyiasati daging ayam yang tak laku terjual. Jalannya sepi, gulaan ini mahal. Ini tadi laku berapa ini sebelum? Dikit, tidak kayak biasa, pokoknya tiap hari ini. Atau pemandangan lapak-lapak kosong di Pasar Besar Ngawi, Jawa Timur. Bukan karena seluruh daging ayam sudah habis terjual, melainkan karena pedagang memilih mogok berjualan. Kalaupun ada 1-2 yang membuka lapak, mereka memilih jual rugi Rp38.000 per kilogram daripada dagangannya tak laku sama sekali. Yang tadinya saya aja jual 30 ekor, sekarang tinggal 10 ekor aja nggak laku, nggak ada yang beli. Di Pasar Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, harga daging ayam sudah dipatok Rp42.000. Artinya, naik Rp7.000 per kilogram dalam satu pekan. Pembeli kabur, omset pedagang anjlok hingga 40%. Pedagang pun tak dapat berbuat banyak karena harga mahal sudah dipatok dari peternak. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.